panas. PBB akan bawa 193 negara untuk boikot Papua Merdeka. Jokowi akan teror balik sekutu KKB. Di, saya pikir kalau pemerintah daerah setempat ada agenda untuk melakukan pendekatan dengan para kelompok kriminal bersenjata OPM ini, mungkin ini sedikit rekomendasi dari saya, cobalah mendekati kelompok KKB JB ini, karena mereka punya rasa kemanusiaan dan saya pikir mereka ini ada potensi kalau diberi pencerahan, mereka kemungkinan besar akan sadar dan kembali ke pangkuan demokratik. Kami sampaikan bahwa kemarin tanggal 19 April tahun 2023 adalah menjadi fakta di mana mereka mengevakuasi 104 sahabat bagi media. Konflik semakin memuncak hingga ke meja hijau PBB. Aksi OPM KKB ini rupanya membuat semua anggota PBB merasa risih dan risau karena Indonesia akan terancam habis wilayahnya jika terus diteror oleh OPM. Ingat, aksi pengkhianatan mereka terhadap NKRI adalah aksi turun-temurun dari bangsa penjajahan dahulu. Jangan sampai negara ini kacau lagi karena para tikus pengkhianat asong. Jokowi dalam hal ini harus bermain kebijakan hebat karena PBB juga akan jadi wakil Jokowi yang akan membasmi para KKB yang sering saja membuat kedaulatan Indonesia semakin terancam. Aduh, padahal Indonesia akan menjadi negara maju. Ada-ada saja kelakuan bangsa ini yang selalu mementingkan dirinya sendiri tanpa adanya prinsip NKRI. Dengan adanya dukungan dari 193 negara yang tertera di meja PBB, akan turun gunung untuk membasmi KKB agar hengkang dari kedaulatan Indonesia. Inilah waktunya Indonesia untuk menggeliatkan seluruh musuh-musuh bangsa ini dan menggugat di meja PBB. Negara yang besar adalah negara yang mengingat sejarahnya. Jika KKB mengacaukan Indonesia, pastinya para pemimpin atas kita bakal tak tinggal diam dan akan terus mengejar keadilan. Apalagi dalam kasus meresahkan KKB itu. Lalu, apakah PBB akan mengecap OPM KKB sebagai negara teroris dan akan mengecam keras mereka? Mari kita bahas. Sahabat bagi media, pemerintah diminta menetapkan Organisasi Papua Merdeka atau OPM sebagai organisasi teroris. Pasalnya, karena tindakannya, OPM selama ini nyata-nyata merupakan bentuk teror terhadap warga Papua. Selain menyuarakan perlawanan terhadap eksistensi negara, Direktur Eksekutif PSKP F. Riza mengatakan, sudah sangat layak apabila OPM dikatakan sebagai organisasi teroris karena aksi yang dilakukan selama ini bukan hanya memakan korban dari kalangan aparat keamanan, tapi juga masyarakat Papua melalui tindakan yang bersifat teror. Dirinya pun memberi contoh aksi teror yang baru-baru ini dilakukan OPM. Aksi tersebut dilakukan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat OPM yang sudah digempur oleh Satgas Batalion Tengkorak yang membuat OPM semua lari terbirit-birit. Sahabat bagi media, Presiden Jokowi telah berupaya menghadirkan negara secara nyata di Papua yang diimplementasikan dengan pendekatan kesejahteraan melalui pemberian dana otsus dan berbagai pembangunan infrastruktur. Namun di sisi lain, tindakan OPM malah berseberangan dengan sikap pemerintah, yaitu dengan menunjukkan perlawanan untuk menunjukkan ketidaksetujuan mereka apabila Papua sejahtera. Karena itu, selain menggunakan pendekatan kesejahteraan, juga perlu dibarengi dengan pendekatan militer untuk memberikan keamanan dan keselamatan bagi masyarakat Papua dengan memasukkan OPM sebagai organisasi teroris di PBB. Selama ini, label teroris selalu ditunjukkan pada kelompok yang melakukan aksi teror dengan menggunakan simbol keagamaan. Namun, masyarakat kurang aware atau menyadari pada aksi teror OPM yang selama ini dilakukan telah memakan korban, baik dari kalangan aparat, keamanan, dan masyarakat sipil Papua. Bila berpendapat, walaupun aksi teror OPM tidak berbasis pada simbol keagamaan, namun lebih pada aspek geografis dan itu justru lebih berbahaya. Karena kalau dibiarkan terus-menerus, akan menghabisi wilayah Republik Indonesia.
Sahabat Bagi Media, nampaknya PBB pun akan bergerak dalam kasus ini dan akan terus mengawal Indonesia untuk menjadi negara maju walaupun sedang dikacaukan oleh bangsanya sendiri. Semoga kedaulatan bangsa kita senantiasa terjaga dan semoga persatuan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke semakin erat. Jangan santuy terus, mari kita barbar. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka! Hurra! Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Some good, some food in you. Step 3, think grow hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though.
ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I...